رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Sebab tuan-puan, ini kita cakap daripada pengalaman kita masing-masing juga ya. Kadang-kadang sebenarnya sesatu-satu masalah atau keadaan tu Allah nak angkat tu kan sangat mudah kan. Tapi nak diangkat ketika mana? Ketika mana redha sudah sampai dalam hati kita. Nak tunggu sampai buah redha tu datang. Selagi mana buah redha tak tertanam tuan-puan, ya Allah, lintang pukang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Terlebih dahulu para muslimin muslimat yang ustazah hormati sekalian, sekali lagi dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, menghadiri majlis ilmu ini adalah di antara jalan ataupun wasilah yang boleh melembutkan hati. Setuju ke tak setuju tuan-puan? Sungguh, kadang-kadang masa nak datang hati kita liar. Masa nak datang tu hati kita keras. Yalah, baru lepas bergaduh dengan suami. Contohnya, ya, baru lepas marah anak, baru lepas sakit hati dengan orang, baru lepas kadang-kadang umpat keji kawan kita, jadi hati kita rosak, hati kita keras. Tapi alhamdulillah tuan-puan sekalian, ustazah bercakap setelah tak tahu dah tahun ke berapa puluh dah, ya, tahun ke-19 ke tahun ke-20 ke bersama-sama dengan para muslimin muslimat dalam majlis ilmu, tak tahu nak ucap syukur setinggi dan sedalam mana, kerana sebenarnya setiap kali langkah dan kedatangan kita ke majlis ilmu itu di antara jalan Allah melembutkan hati kita. Bila balik daripada majlis ilmu, rasa mudah untuk memaafkan. Bila balik daripada majlis ilmu, rasa kita makin tak bijak, makin tak pandai, makin banyak tak tahu. Orang lain kadang-kadang lebih baik daripada kita. Bila balik daripada majlis ilmu, rasa bersemangat, fastabiqul khairat, nak berlumba-lumba lagi untuk mencari ataupun melakukan kebaikan. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, majlis-majlis ilmu yang tidak terlalu formal pun, tapi selama mana dalam pertemuan kita dengan sahabat dan rakan kita, di situ kita bercakap sesuatu yang membawa kita kepada Allah, itu pun kita dah rasa kesan dia tuan-puan sekalian. Ustazah bagi contoh. Ni tajuk belum lagi ya. Ni baru nak panas-panas enjin orang kata. Ustazah bagi contoh tuan-puan sekalian, ada satu ketika itu ustazah hanya berbual. Kita kira bila jumpa ni berbual-bual je, nak borak-borak. Tapi subhanallah tuan-puan, hatta kita berjumpa teman, berjumpa sahabat, tapi kita bercakap sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu manfaatnya sangat besar. Belum lagi majlis ilmu yang formal tuan-puan, ni baru jumpa berborak-borak. Baru jumpa nak berbual-bual. Tapi Masya Allah, Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin tuan-puan sekalian, sampai hari ni Ustaz terasa kesan berborak tu.
Sampai hari ini terasa. Cuba tuan-puan perhatikan apa yang kami bualkan tuan-puan sekalian. Bual-bual, bincang-bincang tentang baiknya Allah. Ya, sahabat ustazah bercakap cerita tentang baiknya Allah. Cerita syukurnya kepada Allah. Antara lain apa dia kata tuan-puan? Ini salah satu daripada apa yang beliau sebut. Dia kata apa? Dia insya-Allah alhamdulillah dengan pertolongan Allah bertahun-tahun jaga tiga perkara yang Nabi pesankan kepada Muaz bin Jabal. Cara sahabat ustazah cakap bertahun-tahun tu tuan-puan, ustazah rasa puluhan tahun. Sebab ustazah ni bukan berbual dengan sahabat yang sebaya, tapi ni sahabat yang mungkin tua 20. Ya, tak sempat nak kira pula ya. Mungkin 25 tahun ataupun 30 tahun lebih berusia daripada ustazah. Ya, cakap dengan orang tua tuan-puan. Orang tua banyak pengalaman. Dia kata ustazah alhamdulillah dan insya-Allah mudah-mudahan istiqamah. Saya tak tinggal bertahun-tahun tiga perkara. Yang Nabi pesankan kepada Muaz bin Jabal. Itu kata sahabat ustazah. Dan bila dicakap tu, saya teringat tuan-puan, saya pernah jumpa dalam kitab tafsir Munir. Ketika mana menghuraikan tentang tafsir surah Sad, ada di sana Ausani Khalili, kekasihku telah berpesan, berwasiat kepadaku tiga perkara. Apa dia tiga perkara tu? Yang pertama adalah solat sunat witir. Sampai sahabat ustazah kata tuan-puan, dia kata alhamdulillah bertahun-tahun saya tak tinggal solat sunat witir. Tak tinggal solat sunat witir. Kok mana pun ustazah, sakit ke, sesak ke, sempit hidup ke, macam mana pun, insya-Allah walhamdulillah solat witir tu saya benar-benar nak jaga dan alhamdulillah dapat jaga. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hari beliau kata, satu hari dia kata masa tu saya berada di Mekah. Berada di Mekah di Masjidil Haram. Ya, tawaf Kaabah, Baitullahil Haram. Dia kata apa? Ketika itu tiba-tiba datang pembesar sebuah negara lain. Pembesar sebuah negara lain yang di-escort oleh pengawal dekat sana. Rupa-rupanya dia nak dibawa untuk masuk ke dalam Kaabah. Saya ada dekat situ. Saya bukan tetamu, dif kehormat tidak. Saya adalah tetamu Allah ketika itu yang duduk dekat pekarangan Kaabah. Ya, keliling Kaabah. Dan bila tetamu tadi tu, pembesar sebuah negara tu masuk dalam Kaabah dengan rombongan dia, tiba-tiba salah seorang daripada rombongannya itu tarik saya sekali. Jadi saya dapat masuk. Dan apa yang saya buat dalam tu? Waktu itu adalah waktu yang saatnya saya menjaga solat witir. Dan saya pada hari itu dapat solat witir dalam Kaabah tu ustazah. Sampai saya terfikir, ya Allah, apakah kau terima solat witir yang selama ni aku jaga sungguh-sungguh bertahun-tahun. Sampai hari ini tanpa aku duga, aku ditarik oleh seseorang masuk sekali dan aku dapat melakukan. Sebab dia memang niat nak witir masa tu, tapi dapat buat kat dalam. Ustazah dengar tu terlopong tuan-puan. Terfikir tentang diri kita. Ya, terfikir tentang diri kita. Solat witir tuan-puan sekalian yang Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain, yang solat ganjil yang Allah bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kadang-kadang kita dalam bab solat witir pun on off 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 on pula Ramadan nanti. Bukan on off on off on off tu macam selang sehari. Ini on off, tunggu Ramadan baru on balik. Allahu Akbar. Kadang-kadang pertemuan kita dengan sahabat kita yang bicaranya membawa kita untuk mengingati Allah benar-benar memberi inspirasi dan kekuatan. Belum lagi memang sengaja datang untuk cari ilmu
Belum lagi memang niat bersimpuh tu nak dapat ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih-lebih lagi tuan-puan sekalian adalah nikmat yang terlampau besar. Ya Rab, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ustazah kena siapkanlah, sudahkan yang tiga tu ya, takut kerang tak sedap pula nak balik ya. Ustazah cakap tiga bagi satu. Yang kedua adalah solat sunat duha. Buat macam mana pun tuan-puan, memang nafsu ni selalu je nak cari pelepasan, selalu nak bagi alasan. Itu memang nafsu tuan-puan. Ya, selalu nak bagi alasan. Tapi kita kena berkeras dengan nafsu. Kita kena mujahadah dengan nafsu. Kita kena jaga timing baik-baik. Jaga waktu cantik-cantik, nanti barulah solat-solat yang sunat tu tuan-puan dapat buat dengan baik. Kalau orang bangun tidur lambat, kalau orang tak jaga waktu dengan baik, itu untuk terlepas macam-macam ya amalan-amalan yang afdal tu memang memang tinggilah kebarangkalian tu. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, ialah puasa 3 hari dalam setiap bulan, ya, merujuk kepada bulan-bulan Islam, iaitu pada hari yang ke-13, hari yang ke-14 dan hari yang ke-15. Nampak macam simple, nampak macam biasa, nampak macam sederhana, tapi saat kita istiqamah, ia akan menjadi sangat luar biasa. Jadi istiqamah tuan-puan sekalian, ya, mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ilmu juga ia menjadi satu pemangkin ataupun menguatkan kita untuk mendapat karamah, dan karamah itu ada pada istiqamah. Orang istiqamah memang orang yang luar biasa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur, pihak masjid kepada ustazah pada hari ini ialah redha menempuh ujian. Ya, redha menempuh ujian. Siapa yang tahu tajuk ni? Cuba angkat tangan. Yang dia tahu memang ni tajuk hari ni. Ya, oh tahu ya. Oh, masya-Allah, ustazah baru tahu pagi tadi. Ya, ustazah dapat poster lambat sikit, tengok tajuk pun lambat ya. Tajuknya adalah redha dalam ujian. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, tuan-puan sekalian, kita nak kupas sedikit sebanyak tentang sifat redha. Ustazah akan membacakan surah At-Taubah ayat 72. Ini sebagai landasan perbincangan kita tentang redha. Ya. Surah At-Taubah ayat 72. Tuan-puan yang ada Quran boleh rujuk insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalam syurga dan mendapat tempat yang bagus di syurga Ad. Dan keredaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keuntungan ataupun kejayaan yang sangat besar. Daripada ayat ni tuan-puan sekalian, Allah cerita pasal syurga. Allah cerita nikmat syurga yang Allah berikan kepada mukminin, mukminat, kepada orang-orang yang Allah kasihi, kepada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam syurga. Tetapi pada penghujung ayat, waridwanum minallah, diingatkan, disebut dalam ayat ini, tetapi keredaan daripada Allah itu adalah lebih
besar, adalah lebih hebat, adalah sebesar-besar nikmat, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Maknanya apa tuan-puan sekalian? Maknanya adalah redha Allah ini adalah nikmat yang terlalu besar. Bahkan telah disebut tentang syurga, disebut nikmat syurga, tapi di sana ada nikmat yang lebih besar, iaitu nikmat redha Allah kepada makhluknya. Muslimin muslimat, kita rujuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud dia, sesungguhnya kelak pada hari kiamat Allah akan seru penduduk syurga, wahai penduduk syurga. Maka mereka pun menjawab panggilan itu, kami sambut panggilanmu ya Allah, kami taat kepadamu ya Allah dengan redha, serta semua kebaikan ada di tanganmu wahai Tuhan kami. Nah, ini jawapan ya penduduk-penduduk syurga, penghuni syurga. Allah panggil, wahai penduduk syurga. Penduduk syurga pun jawab. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk syurga, apakah kalian redha? Lalu penduduk syurga menjawab, wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak akan redha ya Allah, sedangkan engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada siapapun daripada makhlukmu. Maka Allah bertanya lagi, mahukah kamu jika aku beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada nikmat yang telah engkau dapatkan sekarang? Nak tak nikmat lain? Kamu dah redha belum masuk dalam syurga? Lalu penghuni syurga jawab, masakan kami tidak redha ya Allah? Lalu Allah tanya, nak nikmat lain aku bagi kat kamu? Maka mereka menjawab, adakah sesuatu yang lebih utama daripada kenikmatan ini wahai Allah? Maka Allah berfirman, hari ini aku akan halalkan keredaanku ke atas kamu, maka aku pun tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Dan itulah nikmat yang sangat besar, iaitu ketika mana muslimin muslimat sekalian, Allah menghalalkan redha Allah kepada kita semua. Tak ada kemurkaan lagi dah. Redha kamu sebagai hamba, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya Uzzah percaya tuan puan ramai yang hafal ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya wahai jiwa yang tenang. Nak dapat jiwa tenang ni perjuangan dia besar. Ya. Nak dapat jiwa tenang ni prosesnya tu tak mudah tuan puan. Kita bercakap perkara yang telah kita lalui. Ya, hidup ni kita dah lalui. Ustazah lalui kurang lebih 40 tahun. Sempat lagi berhasil ya. 45 tahun. Tuan-puan tak tahu dah berapa tahun dah lalui hidup. Kita nak kejar apa? Kita nak kejar nikmat paling besar. Nikmat paling besar apa dia? Allah redha kat kita. Ya. Bila Allah dah redha, tak ada masalah apa lagi dah. Jadi sampai kemuncak tuan-puan, nak tahu nanti masih kita mati. Ya, nak tahu nanti macam mana Allah panggil kita. Ya, macam mana pandangan Allah kepada kita. Selama ini Allah pandang kita macam mana tuan-puan? Ni Allah sebut dalam ayat Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang waktu saat engkau pulang. Ya, balik pada Allah. Irji'i ila rabbik, kembali pada Tuhan kamu. Dalam keadaan macam mana? Radiyatan mardiyah. Kamu redha dengan Allah dan Allah redha dengan kamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku. Kamu ni benar-benar hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Muslimin muslimat, kadang-kadang kita kena bayang macam ni ya. Eh? Macam mana ya kalau kita tak terpilih dengan panggilan ini?
Kadang-kadang kena fikir macam tu. Di tengah-tengah tuan puan sekalian, tak ada makna yang lain-lain kecuali keredaan Allah, pandangan Allah. Ya, kalau padang mahsyar Nabi cerita macam mana tuan puan sekalian, ya Allah, ketika itu semua nafsi-nafsi, semua bawa diri masing-masing, tak peduli anak, mak ke, isteri ke, tak peduli dah. Semua mengharapkan pertolongan Allah, pandangan Allah, keredaan Allah. Jadi macam mana tuan puan kalau kita tak termasuk dalam golongan ini? Kenapa? Sebab masa dekat dunia kita bukan nafsul mutmainnah. Kita barangkali nafsu amarah. Kita barangkali nafsu lawamah. Bukan nafsul mutmainnah. Kita bukan jiwa yang tenang. Sebab nanti kita akan kaitkan tuan puan sekalian dengan apa? Dengan tajuk kita, iaitu redha. Tengok macam mana jiwa yang tenang. Apa sifat yang Allah sebut? Apa hal yang Allah sebut? Keadaan yang Allah sebut? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama-sama redha. Kamu redha, Allah juga redha kepada kita. Kita redha, Allah redha kepada kita. Masya Allah. Ya, bila keadaan ini yang berlaku di antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, maka Allah persilakan untuk masuk dalam syurga. Nikmat yang sangat hebat. Pun begitu, ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Bila Allah menyebut, aku halalkan keredaanmu kepada kamu. Jadi insyaAllah muslimin muslimat, mari kita belajar sikit. Mari kita tengok, ya, mungkin dah belajar, dah tahu, tapi ini nak memperingatkan kita bahawa di antara perjuangan yang besar dalam hidup kita ini ialah untuk mencari redha Allah. Untuk mendapatkan juga dalam jiwa kita ini sifat apa? Kita redha kepada Allah. Nanti Allah akan redha kepada kita. Dzaqa ta'mul iman. Seseorang itu akan merasai kemanisan iman apabila dia meyakini, dia menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi kata apa? Dia pasti akan merasai kelazatan iman. Dia pasti akan merasai kemanisan iman. Kenapa? Buah daripada redha. Hasil daripada redha. Impak daripada redha. Kalau selama ni kita rasa macam iman kita tak ada perasa lah rasanya. Kalau selama ni kita rasa ketaatan kita tak ada rasa lazat, tak ada rasa manis. Kalau selama ni kita rasa hidup kita macam tak best je. Tawalah ustazah hidup akak. Ya, tak ada rasa apa. Sebenarnya tuan puan sekalian, kat mana yang kita nak semak? Pada redha kita dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat, ustazah bawa beberapa contoh yang teringat pagi ni. Ada seorang sahabat tuan puan sekalian, dia terpaksa melalui beberapa pembedahan demi pembedahan sebab dia tidak boleh melahirkan anak. Ya, jadi ada prosedur-prosedur tu memerlukan dia melakukan beberapa bentuk, beberapa kali pembedahan. Jadi tuan puan sekalian, Ustaz tak ingat ini pembedahan kali yang keberapa, tapi ada salah satu daripada pembedahan tersebut yang kurang berjaya. Kenapa Ustaz kata kurang berjaya? Sebab pembedahan tu dia terkena pula kepada organ yang lain, ia menyebabkan dia koma. Okey, jadi berminggu-minggu, entah barangkali mungkin berbulan dia koma. Tuan-puan sekalian, macam mana keluarga dia, suami dia, kawan-kawan dia datang ziarah dia, ya? Pihak doktor juga buat macam-macam juga, ya, untuk mengatasi masalah itu, tapi tetap koma juga. Tak meninggal dunia dan tidak juga sedang, ya, dalam keadaan koma. Ini cerita hamba Allah tu tuan puan sekalian, selepas dia sedar, selepas dia baik. Dia kata ada seseorang datang bisikkan kepada dia, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Daripada kalangan kaum kerabat dia, bukan malaikat, ya, kaum kerabat dia.
yang datang bisikkan dekat dia, dia kata memang jelas hampir benda lain dia tak dengar pun. Sebab dia ketika dalam keadaan koma, dia kata hati dia masih hidup. Hati dia masih, maknanya macam mempertikaikan, apa yang berlaku kepada aku? Apa susah sangat aku nak dapat anak? Apa pasal aku kena lalui satu demi satu sampai aku dah jadi terkurung dalam keadaan macam ni? Apa lagi yang aku nak lalui ni ya Allah? Apa lagi lepas ni? Kenapa suami aku tak boleh redha macam ni? Kenapa? Macam-macam. Hati dia masih berbicara walaupun dia koma. Dan dia kata tiba-tiba yang datang dia dengar masa dia koma tu apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Salah seorang, saya tak tahu siapa, dia ada sebut tapi saya tak ingat, salah seorang saudara mara dia. Kenapa tuan puan? Sebab kaum keluarga ni juga pergi minta, pergi jumpa dengan seorang tuan guru, tanya, bagi tahu keadaan, dia dah lama koma, macam-macam usaha dah dibuat, tolong bantu kami, tolong doakan kami. Salah satu daripada jalan yang tuan guru tu sebut, bisikkan di telinga dia supaya dia benar-benar redha dengan Allah. Apa yang berlaku dekat dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebab tuan puan, ini kita cakap daripada pengalaman kita masing-masing juga ya. Kadang-kadang sebenarnya sesatu-satu masalah atau keadaan tu Allah nak angkat tu kan sangat mudah kan? Tapi nak diangkat ketika mana? Ketika mana redha sudah sampai dalam hati kita. Nak tunggu sampai buah redha tu datang. Selagi mana buah redha tak tertanam tuan-puan, ya Allah, lintang pukang kita. Setuju atau tidak? Tadi tu contoh sahabat ustazah tuan-puan. Ini saya bawa contoh. Contoh ni yang baru lagi contoh. Ini segar daripada oven lagi contoh. Ya? Ustazah pun 2-3 hari menangis juga. Tuan-puan, salah seorang anak ustazah. Dia dah besar. Dah nak masuk umur 20 dah tuan-puan. Ya? Jadi biasanya anak-anak dah besar ni, biasa dia akan buat keputusan sendiri. Dia buat pilihan sendiri. Tapi heran tuan-puan sekalian, tak macam mana, dia sendiri yang terasa nak taat sangat pada mak ayah ni kan, ya? Sebab kami pernah sebut tapi kami tak paksa. Kami kata apa? Cuti panjang beberapa bulan, Umi tak suruh bekerja, Abi tak suruh bekerja. Tapi yang sentiasa dalam kepala Umi dengan Abi ni apa dia? Risaukan bagaimana hafalan Quran dia. Dia dah pernah hafal 30 juzuk, tapi Umi pandang, Abi pandang nampak macam tak begitu jaga. Ya, jadi risau tuan puan, nanti jangan sampai Quran laknat sebab kita tak jaga. Tak ada benda yang Umi Abi minta kecuali kalau boleh pergilah satu tempat jaga Quran. Tiba-tiba dia setuju. Ya, dia setuju, dia tinggalkan semua termasuk handphone, IG pun dah tak ada dah. Ni orang muda tuan puan, mana boleh orang muda tak ada handphone? Ya, susah nak cari orang muda tak ada handphone. Dapat-dapat dah mula ada IG dan sebagainya. Tinggal semua. Okey, pergi satu tempat. Tuan puan, bila dengar dia telefon, dia menangis. Dia kata nak balik. Ya, macam mana nak buat ni kan? Baru datang dah nak balik. Okey, satu malam tu saya pergi sana dengan ustaz. Dia pun cakap lah. Dia kata susahlah nak ingat Quran, ya Allah, macam-macam menghafal balik semula. Lepas tu dia tahan-tahan, ada macam nak menangis nampaknya, ya. Ustaz kata macam mana nak rawat anak ni? Macam mana nak rawat? Dia asyik cakap dia buat ni sebab Umi, dia buat sebab Abi. Ustaz rasa itu bukan sebab dia tuan-puan. Ya, kami tak paksa pun, itu bukan sebab dia. Sehinggalah bila dah nak balik, okey, dapat peluang, memang Uzan nak rancang sungguh, nak peluk dia kuat-kuat dan nak cakap dekat depan muka dia. Nak cakap apa? Nak kata dengan dia, selagi mana, bukan nama sebenar ya, tak nak bagi nama sebenar. Selagi mana Abang Long tidak melihat ini sebagai ketetapan daripada Allah, dan tidak redha dengan ketetapan Allah, percayalah fikiran tu tidak akan fokus. Fikiran tu tak akan fokus.
cari itu, cari jalan, fikir macam tu, fikir macam ni. Tapi ingat, semua ini dari Allah. Umi tak pernah ada daya nak buka pintu hati anak. Umi tak pernah ada kuasa nak bagi hidayah pada anak. Umi memang tak ada kemampuan nak gerakkan tangan anak, gerakkan kaki anak, nak buka fikiran anak. Langsung, tak ada daya. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Jadi kenapa ada di sini? Kerana Allah. Apa yang nak kena sebut? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ulang banyak-banyak, sebut banyak-banyak, sampai jiwa kita tenang. Tenang sebab kita tahu dan yakin bahawa ini adalah ketentuan daripada Allah. Sebab itu muslimin muslimat, impak kepada redha ni sangat luar biasa. Telah tadi ustazah sebutkan antara lain adalah ketenangan. Pun begitu kita kena tahu bahawa redha juga datang daripada dua perkara yang lain. Ya, sifat redha datang daripada dua perkara yang lain pula. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah ma'rifah dan mahabbah. Ya. Dia redha ni tuan-puan, dia ada proses dia. Ya, macam tadi saya sebut, pertama proses dia apa dia? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bila kita kenal baru kita boleh redha, senang nak redha. Ya. Yang kedua apa dia? Mahabbah. Kecintaan kepada Allah, rasa kasih pada Allah, nanti senang redha. Dan kedua-dua itu diterjemahkan dengan apa dia? Ketaatan kita kepada Allah, nanti senang redha. Jadi subhanallah, kita sedang membicarakan tentang sifat redha, di antara maqam ataupun sifat yang sangat hebat yang saling kait mengait. Tadi telah kita sebut berkait dengan ma'rifatullah, berkait dengan mahabbah, cinta kepada Allah, dan bawa pula kepada nilai ketenangan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita tengok dulu apa ta'arif redha. Boleh? Ini kita pergi kepada perkara yang paling basic tapi sangat signifikan. Dalam apa-apa bab pun, definisi itu sangat penting. Kalau kita tak faham dan terlepas pandang soal definisi, kadang-kadang kita akan salah faham keseluruhan konsep tentang itu. Jadi mari kita lihat apa maksud redha. Kata Ar-Raghib, redha adalah keadaan hamba ke atas Allah Azza wa Jalla, di mana ertinya dia tidak menolak atas takdir yang berlaku ke atasnya, manakala keredaan Allah ke atas hamba adalah lantaran dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dalam kata lain, redha dikatakan sebagai puas hati dengan Allah. Tak apalah yang panjang-panjang tu, ambil yang ujung tu. Redha tu apa? Puas hati. Sebab tu tuan-puan, kalau kita bercakap dengan seseorang ataupun kita sendiri yang bercakap, kadang-kadang bila tengok pada intonasi dan corak kita bercakap perkataan redha, dia semacam menggambarkan yang kita tak pasti ataupun kita tidak memahami bahawa redha itu adalah puas hati. Contoh, kadang-kadang orang tanya kita kan, ya. Lepas tu kita jawab, yelah nak buat macam mana, redha je lah. Nampak kan tuan-puan, itu kenapa pula puas hati tapi bunyi cakap tu macam apa, melorot dia bunyi dia kan, ya. Yelah nak buat macam mana ustazah, redha. Itu bukan puas hati. Itu macam terpaksa kan. Puas hati macam mana? Puas hati. Ya Allah, aku benar-benar redha ya Allah. Kenapa? Sebab puas hati ini datang daripada Allah yang maha baik. Datang dalam keadaan yang terbaik. Datang membawa mesej yang baik, tujuan yang terbaik, menghasilkan impak yang terbaik. Kalau habis semuanya terbaik, tuan-puan nak kata macam mana bila kita sebut tentang redha? Raditu billahi rabbah. Saya puas hati. Saya redha. Saya seronok. Maknanya dalam redha tu ada kegembiraan. Dalam redha itu ada
keceriaan, dalam redha ada kesejahteraan, dalam redha ada kebahagiaan, dalam redha ada kelapangan. Bukan redha yang versi pertama tadi. Redha je lah. Itu dalam redha ada apa? Kesakitan, keperitan, kesempitan, kepedihan, keterpaksaan. Akan lain begini tu. Jauh tuan-puan. Bila kita faham maksud redha apa dia, kamu rasa puas hati dengan Allah. No comment. Tak ada benda nak komen. Tak ada benda nak pertikaikan. Kenapa? Siapa Allah yang kita nak pertikaikan? Siapa Allah yang kita nak pertikaikan? Muslimin muslimat sekalian. Sebab itu doa, ya. Ni ustazah mengulang balik semula ni dengan harapan yang ustazah cakap ni tuan-puan sekalian, supaya benar-benar diambil dan jadi amalan. Sebab doa yang akan ustazah baca ni, doa ni kalau baca memang puas hati, puas hati sangat. Puas hati. Doa menyandarkan seluruh kebaikan pada Allah. Doa menunjukkan kita sangat yakin bahawa seluruh daripada Allah itu adalah baik. Ya? Sandar semua. Sebab itu doa ini disebut sebagai doa jawami'ul kalim. Doa yang kompres. Semua ada kat dalam tu. Ya? Semua ada. Jangan tinggal tuan-puan. Cuba kita istiqamah. Tak tinggal. Sibuk macam mana pun. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Itu kita kena mujahadah. Kita ambil cabaran nak istiqamah ni. Semalam ustazah ada syuting tuan-puan sekalian. Ya? Syuting malam tadi. Lepas solat maghrib tu, kita kan bila kita nak on air tu, yalah, bergegas sikit kan, ya. Lepas solat maghrib dekat sanalah, dekat musolla, dekat studio tu solat maghrib. Okey, orang dah menunggu kan, ya, nak itulah macam-macam lah. Tapi kita baru je cakap dengan diri kita kan, nak capar diri kita. Kita berazam, istiqamahlah. Kadang-kadang banyak benda kita tahu tapi tak istiqamah tak jadi apa. Sekejap je. Jadi cuba juga tuan puan supaya baca doa ni. Ini saya bagi contoh sibuk tadilah, ya. Semua masing-masing pun ada kesibukan masing-masing. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Siapa yang hafal angkat tangan. Sebelum saya baca sampai habis. Yang hafal angkat tangan. Okey, alhamdulillah. Hafal sampai Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Sampai situ, ya. Siapa lagi yang hafal? Cuba angkat tangan. Okey, tuan puan, Uzzah bacakan doa dia. Tolong tuan puan, hafalkan doa ni. Amalkan doa ni. Rasa puas sangat menyebut doa ni. Puas hati dengan Allah. Kita akan terasa seluruh hidup kita ini dalam perjalanan takdir yang amat baik yang Allah tentukan. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Doanya ialah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Itu doa dia. Baca tuan puan, amalkan, hafalkan. Ya Allah, aku mohon segala kebaikan yang lambat ataupun yang cepat, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu.
Ya Allah, aku berlindung daripada segala keburukan yang cepat ataupun yang lambat, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Ya Allah, aku mohon segala kebaikan yang dipohon oleh Nabi-Mu. Ya Allah, aku berlindung daripada segala kejahatan yang Nabi-Mu berlindung daripadanya. Ya Allah, aku mohon syurga dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan aku kepada syurga. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka dan berlindung daripada segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan aku kepada neraka. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah kulla qada'in, setiap ketentuan, qadaitahu li, yang engkau tetapkan kepada aku, khaira, baik-baik belaka. Itu doa puas hati baca tu. Puas hati. Jadi apapun yang berlaku pada hidup kita tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Muka kita pun muka gembira, muka bahagia, hati kita lapang, hati kita tenteram. Kenapa? Sebab kita puas hati. Semuanya dari Allah. Dan kita pun berdoa tadi tuan-puan kan, ya Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikan semua benda ke aku, ketentuan-Mu pada aku, baik-baik belaka. Kalau datang tuan-puan rasa macam pedih, rasa macam tak puas hati, rasa macam sakit, ingat balik doa tadi. Tak, semuanya baik belaka. Bagaimana kita nak mengambil hikmahnya? Bagaimana kita nak menguruskan, mengelolakan pengajaran-pengajaran yang syarat pada setiap ketentuan Allah? Di situ yang kita kena faham. Semua benda yang Allah datangkan kepada kita, tentukan kepada kita, insyaAllah baik-baik belaka. Muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah akan cakap dengan agak laju juga. Ada empat perkara belah kanan dan empat perkara belah kiri ni. Ya? Empat perkara belah kanan yang Ustazah nak sebut adalah perkara yang berkait dengan urusan kita dengan Allah. Dan empat lagi berkait urusan kita dengan manusia. Ini adalah makam-makam ataupun marhalah-marhalah. Kita kata lagi cakap Melayu dia. Tahap-tahap. Sampai tuan-puan kita boleh faham macam mana nak wujudnya rasa redha dalam hati kita. Jadi nak sampai dapat redha tu kena melalui proses-proses dia. Tazkiyatun nafsi, menyucikan hati. Jadi antara kita dengan Allah ada empat. Antara kita dengan manusia ada empat. Ini tahapan, proses nak bersihkan hati. Sampai kita benar-benar jadi manusia yang puas hati dengan Allah. Dan Allah kurniakan nafsul mutmainnah. Ya, yang nanti kita mati tuan-puan sekalian dalam keadaan kita sangat redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Empat yang belah kanan, empat yang belah kiri ni Ustazah harap tuan-puan letak dalam fikiran masing-masing. Letak dalam hati masing-masing, sebab proses hidup yang kita lalui ni, yang kita lalui ni sentiasa berkait dengan nilai empat ni. Jadi kalau letak dalam buku nanti terlupa. Tapi kalau letak dalam hati, insyaAllah kita ingat. Okey, sepanjang hari itu kita akan datang balik, ya, memberikan ingatan kepada kita insyaAllah. Pertama, dengan Allah tuan-puan sekalian. Ujian-ujian yang Allah datangkan dalam hidup kita, ketentuan Allah kepada kita. Pertama, ada manusia berada pada tahap zuhuru syakwa. Zuhuru syakwa adalah masih lagi tidak berhenti mengeluh. Itu nak sampai ke tahap redha tu kan. Dia proses tu kena lalui tuan-puan. Apa dia? Ada orang masih pada tahap yang pertama, zuhurun syakwa, iaitu masih terzahir lagi keluhan, rungutan dekat mulut dia, dekat hati dia. Kenapa saya kata dekat hati? Sebab mulut tu pun umpama cedok apa yang ada dekat dalam hati. Mulut ni macam senduk je. Apa yang ada kat dalam hati itulah yang dia cedok keluar. Kalau dalam hati ni baik, pencedok akan cedok sesuatu yang akan keluar yang baik juga. Kalau yang dalam hati ni buruk, lisan tu cedok keluar yang buruk juga.
Jadi yang pertama tuan puan adalah tahap zuhur dan syakwa, mengeluh. Kalau nak sampai kepada tahap redha, kita kena tengok kita kat mana. Kalau masih mengeluh, mengeluh, merungut, maka jauh lagi lah nak sampai kepada maqam redha. Muslimin muslimat sekalian, kalau ikutkan doa, amalan, zikir yang kita sudah tahu, yang kita sudah belajar, yang kita sudah diberitahu, terlalu banyak. Betul tak betul tuan puan? Banyak sangat. Kalau nak beramal dengan yang kita dah tahu tu pun, ya Allah, tak sempat nak merungut, tak sempat nak cakap benda tak elok, tak sempat nak mengumpat, tak sempat nak bergosip. Sebab apa? Terlampau banyak nak dibaca, terlampau banyak nak diamal. Tadi tu tuan puan, doa yang saya baca tadi, doa jawab mi'ul kalim, itu pun belum belum sempat baca lagi hari ni. Tadi cuma amin dia yang saya bacakan, ya. Yeah? Tengok pula, ini saya nak bagi contoh-contoh ya, kalau nak ikutkan banyaknya doa, banyaknya zikir yang menyebabkan kita ni tak sempat nak mengeluh. Contoh lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cakap dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku, bagilah aku kalimah-kalimah, bagilah aku amalan-amalan yang aku boleh amalkan, yang aku boleh sebut. Tengok. Lalu Nabi ajarkan. Apa di antara amalan yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nabi kata, katakanlah wahai Abu Bakar, ni yang aku nak sebut ni, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ar, rabbakulla syai'in wa malikah, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Wahai Abu Bakar, cakap waktu pagi, cakap waktu petang, dan sebutlah, amalkanlah bila kamu nak tidur malam. Yang itu pun tak sempat nak baca. Ya, yang itu Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dah bagi Sayyidina Abu Bakar, agak-agak istimewa tak? Apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu istimewa. Diberi pula kepada sahabat yang istimewa. Yang Nabi kata, kalaulah aku boleh mengambil di kalangan manusia sebagai kekasih, nescaya Abu Bakar lah yang aku ambil sebagai kekasih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyaknya nak baca. Bacaan-bacaan ini tuan puan sekalian, zikir-zikir ini, ingatan kita kepada Allah ini adalah kekuatan yang nak meruntuhkan rungutan-rungutan tadi. Ya, jadi sifat banyak merungut ni, ini jauh daripada makam redha. Ya, banyak apa lagi perkataan merungut? Mengeluh, ya, mengeluh. Jadi gantikan muslimin muslimat dengan zikir-zikir yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Itu belum lagi kita cakap pasal al-ma'thurat, ya, pasal ayat-ayat manzil lagi. Belum lagi baca Quran. Ya, kalau orang rajin baca Quran, banyak baca Quran tuan puan, lagilah. Muslimin muslimat, penghafaz-penghafaz Quran yang betul-betul jaga Quran dia. Kalau kita tengok rutin dia tuan puan sekalian, sehari menjadi kebiasaan untuk baca 5 juzuk. Itu orang yang hafaz Quran, nak ingat betul-betul komitmen dia. Ya, macam perjanjian dia dengan Quran tu 5 juzuk. Masya-Allah. Sayang sungguh Allah kepada orang-orang yang menghafaz Quran dan menjaga Quran. Sebab tuan puan tengok macam mana barakahnya hidup orang yang menghafaz Quran. Macam mana kayanya orang yang hafaz Quran. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, sebaliknya alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Satu huruf tu pula digandakan 10 kebajikan. Lihatlah orang-orang yang hafaz Quran yang baca sehari 5 juzuk. Orang yang hafaz Quran yang nak mengingat satu-satu ayat diulang tak kurang daripada 40 kali. Lihat macam mana suburnya kebajikan, pahala, keberkatan ya Allah berikan kepada mereka. Muslimin muslimat,
kita nak pergi satu step lagi, kita nak tinggalkan step yang pertama tadi. Boleh? InsyaAllah nak sampai maqam redha. Apa dia? Cukup ucap bye-bye kepada maqam zuhurun syakwa. Tidak mahu mengeluh. Tak nak bersungut, merungut tak nak. Ya? Macam-macam tak nak. Sebab apa? Ada banyak benda baik kita nak sebut. Ada banyak sangat benda baik yang kita nak sebut, yang kita dah pun belajar tapi kita belum sebut. Gantikan dengan semua keluhan. Kadang-kadang yang selalu kita mengeluh pasal apa? Pasal keluarga, pasal anak-anak. Terlalu banyak yang kita boleh gantikan. Ya? Ada je rasa geram, rasa tak sedap, rasa nak mengeluh, cepat-cepat. Ya, istighfar. Cepat-cepat baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gantikan keluhan. Baik, masuk yang kedua. Ini saya cakap tadi, nak kata cakap laju-laju sikit kan ya. Yang kedua adalah maqam sabar. Yang kedua adalah maqam sabar. Jadi bila tidak ada keluhan, muslimin muslimat sekalian, kita menahan, tahan. Ada rasa pedih, ada rasa sakit, datang lintasan-lintasan ujian tu dalam hati kita, tapi kita nak dapatkan ganjaran yang besar, nak dapat pandangan Allah dengan kita melazimkan sifat sabar. Ni nak tengok maqam ni ya. Yang ketiga tuan puan sekalian, masuk kepada maqam redha. Bila dah sabar, nanti akan jadi puas hati. Akan ringan. Satu-satu ujian tu akan rasa ringan. So kita boleh redha. Raditu billah. Dah redha. Baru masuk maqam redha. Pergi naik lagi satu yang lebih tinggi, apa dia? Maqam syukur. Jadi bila dah puas hati sangat dengan Allah, semuanya terbaik belaka, semuanya hebat-hebat belaka, maka kita akan rasa amat lemah untuk mensyukuri segala-galanya itu. Yang itu ya Allah, ya Tuhan, ya. Sebenarnya ada satu macam keperitan dalam hati orang yang bersyukur. Sebab dia akan rasa terlalu lemah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Terlampau lemah. Ha, tapi terasa ya Allah, nikmat Allah terlampau banyak. Jadi dah berubah. Daripada keadaan tu terasa pahit, terasa sakit, sekarang berubah menjadi apa? Menjadi nikmat yang nak disyukuri. Itu ingat dalam kepala. Zuhurun syakwa, sabar, redha, syukur. Kita nak mendaki ke tahap mana? Adapun dengan manusia tuan puan, ada empat pula tahap dia. Yang pertama apa dia? Memaafkan. Jadi kalau sekadar memaafkan ini, ini masih orang kata apa? Ini macam ground floor lagi lah. Tahap rendah-rendah lagi. Jadi kalau memaafkan pun susah, hati kita kotor. Kena cek hati. Kena bersihkan hati. Sebab lantai dia apa dia? Memaafkan. Dengan manusia, kita nak redha tuan puan, apa saja perkara berkait hubungan kita dengan manusia, sediakan kemaafan. Maafkan. Sebab bila kita tak maafkan tuan puan, sebenarnya buah redha juga susah nak datang. Sebab benda tu tertanam kat dalam ya, sakit hati. Pertama, memaafkan. Kedua, tidak ada dendam. Muslimin muslimat, bila kita sakit hati dengan orang, walaupun kadang-kadang kita cakap kita memaafkan, tapi ada juga buah dendam. Ya? Jadi kalau misal kata kita nampak kadang-kadang ada muslimat yang jumpa ustazah ke, cerita-cerita, tulah ustazah, gini-gini-gini. Tapi sekarang ni dia sakit ustazah, biarlah dibalas kat Tuhan. Itu ada buah dendam tu. Ada juga rasa macam eloklah tu, macam tu ya. Jadi tak ada dendam. Tak payah balas ya, tak ada dendam tu. Serahkan urusan ni pada Allah. Kita tak tahu, kadang-kadang benda tu kita nampak macam orang buat tak baik kat kita ya. Tapi di sebalik itu ada terlalu banyak kebaikan pada kita. Kita tak tahu. Jadi tak payah berdendam. Kalau orang tu boleh jadi jalan kebaikan kepada kita, walaupun mungkin dia datang buat benda yang tak baik kepada kita, tapi sebenarnya kita patut kesian dengan dia dan doakan yang baik-baik kepada dia, sebab kok mana pun dia datang menjadi jalan kebaikan pada kita. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, melihat Allah sebagai penguji. Melihat Allah atau meyakini bahawa Allah sebagai penguji.
yang kita jadi sakit hati sangat dengan orang, geram sangat dengan orang, sampai jauh benarlah nak cerita pasal redha ni. Ya? Sebab kita hanya melihat orang tu saja. Kita kurang tertanam dalam hati kita, tuan-puan sekalian, bahawa ini adalah ujian Allah. Semua ini berlaku dengan perkenan Allah. Ya, semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Kebaikan yang datang daripada apa yang berlaku tu terlalu besar, terlampau luas. Contoh ya tuan-puan, saya bagi lebih detail. Kadang-kadang seorang isteri ketika mana suami tu, suami yang tak baik, ya, suami yang menyakitkan hati dia, payah kita nak tunekan hati kita untuk melihat benda tu baik. Sebab yang kita nampak depan mata apa dia? Dia memang tak baik. Ya, dia memang menyakitkan hati kita. Hari-hari kita menangis pun sebab dia lah. Tapi kita nak tukar tuan-puan untuk menjadikan benda tu pasti ada kebaikan. Kadang-kadang susah. Kecuali kita melihat apa? Semua ini datang daripada Allah. Tidak ada benda yang berlaku kecuali dengan izin Allah. Ada tak kebaikan dia? InsyaAllah pasti ada. Yang penting sekali apa dia? Husnuzan dengan Allah. Bersangka baiklah dengan Allah, kerana Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Ini tawaran untuk kita. Tapi kalau kita nak pilih juga bersangka buruk, mana ada baik? Apa baik kahwin orang macam tu? Tak ada baik, Ustazah. Kita yang pilih nak bersangka macam tu, kita akan dapat apa yang kita sangkakan. Allah buka tawaran, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku kepada Aku. Maka bersangka baiklah dengan Allah. Ini datang daripada Allah. Semuanya tak mudah-mudah berlaku kecuali dengan izin Allah, perkenan Allah. Pasti ada kebaikannya. Nanti insya-Allah tuan-puan, Allah akan buka segala pintu kebaikan. Pertama, pahala dapat dah. Kedua, kafarah dosa dah jadi dah. Ketiga, insya-Allah naik darjat pula di sisi Allah. Keempat tuan-puan, bahkan dalam urusan kehidupan dunia juga akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Manusia bila susah, dia akan belajar. Manusia bila susah, dia akan cari orang yang lebih pakar. Manusia bila tak tahu, dia akan pergi apa? Cari ilmu. Bukankah belajar? Bukankah cari ilmu? Bukankah cari orang-orang yang tahu? Bukankah mendekati orang alim adalah kebaikan? Semuanya bermula daripada apa? Sakitnya ada suami yang kita kata apa? Oh, perangai dia teruk, Ustazah. Nampak tak tuan-puan? Macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah? Nanti buahnya apa? Rupa-rupanya suami kita, keluarga kita jadi jalan kebaikan pula kepada kita. Kita jadi da'i, kita jadi pendakwahnya. Mereka jadi mad'unya. Mereka menjadi orang yang kita seru ke jalan Allah. Kita dapat pahala, ya, kita dapat kebaikan. Kalau dia berubah, kita dapat pula pahala. Amalan yang dilakukan macam kita pula yang buat. Allahu Akbar, larut kaya tuan-puan dengan kebaikan demi kebaikan. Tapi kuncinya di mana? Tolong melihat semua ini datangnya daripada Allah. Dan yang keempat, ya, yang keempat muslimin muslimat ialah maqam ihsan. Ihsan di sini dalam konteks ini adalah membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini dengan manusia ya, kena sampai tahap tu. Tahap apa? Balaslah apa jua yang tak menyenangkan dengan sesuatu yang terbaik daripada kita. Dia seolah-olah macam ni ya tuan-puan, kita nak cakap kat diri kita apa dia? Kita tak simpan benda yang tak baik. Lauk basi kita tak simpan. Ya, apa lagi kita tak simpan? Pinggan retak kita tak simpan. Betul kan? Cawan dah retak, semua kita buang, kita tak simpan. Kita ambil kaedah macam tu. Kita tak simpan benda buruk. Kita tak simpan benda busuk, kita tak simpan benda basi. Kalau benda buruk, benda basi, benda tak elok kita tak simpan, kita tak ada nak bagi orang benda yang kita tak simpan. Sebab kita tak ada. Setuju tuan-puan? Orang tu bagi buruk kat kita, orang tu bagi layanan tak elok kat kita, orang tu keji kita. Tapi apakan daya, kita tak ada benda keji nak bagi kat dia.
Apakan daya kita tak ada kalimah buruk nak bagi kat dia. Kenapa? Sebab alhamdulillah Allah latih kita, Allah jaga kita. Yang tersimpan pada diri kita adalah khazanah perbendaharaan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kok mana nak keluar perkataan buruk? Orang tu marah kat kita. Ya, dia kata kita macam-macam. Kita nak sebut pun susah ayat macam tu kan ya. Ha? Tak sedap nak sebut. Macam mana kita nak balas? Kita pasti akan membalas dengan apa yang ada kat kita. Ya, apa yang ada kat kita tuan-puan? Orang datang bagi kita ambil ni. Ya, makanlah sedap ni. Tengok lauk basti. Dalam tu tuan-puan dah keluar ulat-ulat. Kita geram dengan dia. Oh, ini akan nak sihir kita ni. Ah ha, tak apa, kita pun ada simpan lauk basi. Kita pun ada simpan lauk berulat. Boleh tak kita nak balas dengan lauk basi? Boleh sebab kita ada. Tapi kalau kita tak ada, walaupun terfikir macam nak balas juga, eh rasa nak bagi juga, tapi cari-cari, tak ada pula. Semalam mak dah buang lauk basi tu. Kalau ada boleh juga mak bagi. Nampak tuan-puan, kita tak ada benda tu. Macam mana kita nak bagi? Sebab itu orang-orang yang subhanallah melalui proses penyucian hati sampai dia boleh redha. Ya redha. Kenapa? Dia sampai kepada satu tahap dia membalas apa yang dia ada. Yang dia ada apa? Kebaikan. Saya tak ada keburukan nak balas. Saya tak ada benda jahat nak balas. Sebab kita doa, tadi tengok doa macam mana. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Wahai Allah, aku mohon segala kebaikan ya Allah. Bila Allah mustajabkan doa itu tuan-puan, maknanya segala kebaikan tu Allah dekatkan dengan kita. Sampai tak ada modal keburukan untuk balas pada orang. Walaupun orang tu buat benda tak menyenangkan pada kita. Subhanallah, ini tahap yang sangat hebat. Ini tahap kita nak pergi tuan-puan. Sampai hati kita itu menjadi nafsul mutmainnah, hati yang tenang, redha semua, puas hati belaka. Tengok dalam Quran macam mana Allah sebut. Allah peringatkan kepada para suami dalam Quran tuan-puan, ya, gaulilah. Susah nak sebut ya. Gaulilah. Ya, layanlah, buat baiklah. Wa'ashiruhunna, gaulilah isteri-isteri kamu dengan jalan yang baik. Walaupun ada padanya sesuatu yang kamu tidak suka, tapi percayalah padanya ada kebaikan yang banyak. Allah sebut dalam Quran. Dengan isteri kena layan dengan baik, bergaul dengan baik, cara yang baik. Bahkan kalau sampai tahap menceraikan pun tuan-puan, ceraikan macam mana? Wa tasrihum bi ihsan. Ceraikan dengan cara yang baik. Jangan cerai sampai isteri tak sempat nak bincang, sampai isteri tak tahu kenapa saya diceraikan. Macam mana diceraikan akak-akak? Kod SMS ustazah. Macam mana diceraikan akak? WhatsApp. Macam mana diceraikan akak? Kirim pesan ke orang. Baik ke tuan-puan cerai isteri lagu tu? Bila nak bercerai ni kena bagi puas hati. Isteri pun ada benda nak luah, ada benda nak cakap. Bagi ruang tu pada isteri untuk bercakap. Bagi ruang tu. Lepas cerai lari. Lepas cerai tak dapat dihubungi. Agak-agak apakah ini tasrihum bi ihsan? Kanlah, tidak. Tuan-puan, kalau kita tak ada benda buruk banyak dalam hati kita, dalam diri kita, insyaAllah kita pun tak bagi benda buruk kat orang. Tapi kalau benda buruk je kita bagi kat orang, agaknya premis buruk tu kat kita kot. Kita ni memang jadi premis keburukan. Wal'iyazubillah. Tengok Allah sebut dalam Quran, gauli isteri kamu dengan baik. Pasti pada seorang wanita, seorang isteri ada banyak benda yang tak menyenangkan juga. Yang kuat membebel bukan menyenangkan sangat. Ya? Yang macam-macam lah perangai kadang-kadang. Ada isteri ni jenis apa? Jenis tergopoh-gapah. Ya, jenis macam kelangkabut je. Sentiasa suami akan tegur, awak ni tenanglah sikit, awak ni jangan kelangkabut. Tapi tuan puan sekalian, kadang-kadang dalam kelangkabut itulah banyak benda terjaga. Banding yang tenang sangat dan pada tuan nak pun jatuh. Ya, macam-macam kalau terlampau tenang ni pun satu hal juga. Ya, jadi padanya pasti ada kebaikan yang banyak.
Jadi muslimin muslimat sekalian, sekali lagi saya tegaskan, untuk sampai kepada makam redha memerlukan kepada proses tazkiyatun nafsi. Berkait dengan Allah, berkait dengan manusia. Empat di sini, empat di sini. Kemudian empat jadi lapan kan, letak di sini, jangan letak dalam buku. Kalau dalam buku, jawabnya itu besar sangat potensi dia, bukulah yang dulu masuk syurga nanti. Ya, bukulah yang ingat, kita tak ingat dah. Sungguh, sebab seharian kita akan bertemu dengan empat rangkaian tadi. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi orang mengeluh, duduklah kat situ. Jangan kata nak naik makam sabar, jangan kata nak naik makam redha, jangan kata nak naik makam syukur. Mengeluhlah. Ya, dan orang mengeluh ni, bahasa kita sekarang memang sangat negatif lah. Ya, orang mengeluh. Sangat negatif. Kemudian yang empat tadi, apa dia? Memaafkan. Jadi kalau kita baru memaafkan orang, jangan rasa macam kita hebat sebab kita baru naik lift tingkat pertama. Ya, belum apa-apa pun lagi. Baru memaafkan, baru belajar memaafkan. Nanti masuk tingkatan kedua, tidak langsung ada dendam. Langsung tak ada mengungkit apa-apa, tak ada dendam pun. Sebab apa? Sebab kita manusia yang lemah. Tak ada orang yang sempurna. Masuk makam yang ketiga apa dia? Semuanya daripada Allah. Allah yang uji, Allah yang izinkan. Ada hikmah yang terlalu besar. Dan masuk makam yang keempat, kita adalah premis kebaikan insyaAllah. Allah berikan kita jadi jalan kebaikan. Kita tak ada benda buruk nak balas ke orang walaupun orang buat benda buruk kat kita. Balaslah semuanya dengan kebaikan, dengan doa yang baik-baik. InsyaAllah, ya, Allah akan bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Kat situ nanti tuan-puan akan berlakunya jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang adalah jiwa yang paling mudah sekali, yang pasti Allah akan berikan kepada jiwa yang tenang. Redha dengan Allah, dan Allah juga redha dengan kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada satu doa. Tadi Zain cakap pasal Mu'az bin Jabal, teringat satu doa yang Allah, yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'az. Tadi doa Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yeah? InsyaAllah doa-doa tu sebenarnya kalau cari jumpalah, ya. Yeah? Kalau cari jumpa doa tu. Ustazah boleh je nak tulis ke apa, ya. Yeah? Kalau ada kertas Zah boleh tulis, ya. Yeah? Kalau tak Zah boleh share juga dengan cara lain insyaAllah, ya. Yeah? Ada satu doa. Kalau doa Sayyidina Abu Bakar tadi, yang tu Zah dah hafal. Tapi doa yang pada Mu'az ni pernah hafal, tapi bila tak amal tak hafal tu. Ya, yeah? Jadi memang kena amal baru kita akan kuat hafalan tu. Nabi kata kepada Mu'az, ucapkanlah wahai Mu'az, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatim min siwak. Ini Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Nabi kata, ucapkanlah wahai Mu'az. Maksudnya, wahai Allah, malikal mulk, yang memiliki segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan atau kekuasaan pada siapa sahaja yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau boleh cabut, renggut kekuasaan dan kerajaan daripada siapa jua yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkaulah Allah yang memuliakan siapa pun yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkaulah yang menghinakan siapa jua yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di sisimulah segala kebaikan. Dalam genggamanmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas setiap sesuatu itu berkuasa. Wa tamna'u rahmanud dunya wal akhirah, yang maha pemurah di dunia dan di akhirat.
tu'tihuma man tasha', Allah memberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tamna'u minhuma man tasha', dan Allah menahan rahmatnya di dunia dan di akhirat daripada siapa jua yang Allah kehendaki. Irhamni rahmatan, ya Allah, rahmatilah aku dengan rahmat. Tughnina, tughnini biha, yang mencukupkan aku dengan rahmat itu daripada rahmat-rahmat yang selainmu. Jadi ini doanya tuan-puan sekalian, yang boleh menambahkan lagi zikir-zikir kita. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi lubuk kebaikan. Ya, yang keluar daripada kita adalah yang baik-baik, insya-Allah. Niatnya niat yang baik. Pandangan pandangan yang baik. Ya, perkataan perkataan yang baik. Kenapa? Sebab alhamdulillah Allah telah pilih kita untuk melatih diri kita dengan segenap kebaikan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah buka peluang kepada tuan-puan, sekiranya ada soalan, maka ustazah bagi satu ataupun dua soalan. Ya, kalau tidak ada, ustazah akan buat penutup. Tetapi penutup ini panjang sikit juga, ya. Ustazah ringkaskanlah penutup dia. Sebenarnya ustazah nak kongsikan, bila kita nak jadi orang yang boleh redha tu tuan-puan sekalian, Allah akan masukkan dalam jiwa kita tu ada 10 cahaya. Dia ada cahaya, eh. Tapi cahaya-cahaya tu Allah bagi nur kat kita, ya. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Allah, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Tapi boleh kita boleh ulas, boleh huraikan, sekurang-kurangnya ada 10 perkara. Sebab 10 perkara ni insya-Allah boleh bawa kepada sifat redha tadi. Jadi tuan-puan, insya-Allah kita semua muslimin muslimat akan jadi orang yang puas hati je. Memang bahagia je, senang je. Ya, tak ada dah muka-muka kelat ketat-ketat ni, tak ada dah. Jadi orang tanya apa khabar kak, tulang, gigi sakit tu saja, tak ada dah. Ya, sebab apa? Kita nak cakap yang baik-baik je, yang bahagia-bahagia je. Dia ada 10 tuan-puan, ya. Ustazah cakap laju-laju, maknanya nak cepat-cepat jugalah, ya, mengambil kira masa. Tapi insya-Allah ada kesempatan yang lain nanti kita huraikan. Ha, tapi 10 ni memang sangat bagus kita faham. 10 ni tuan-puan, yang ustazah nak cakap kenapa? Sebab ini ustazah bincangkan dalam tesis PhD psikoterapi Islam untuk rawat tekanan orang-orang yang sakit kanser payudara. Tuan-puan, ada yang kena kanser payudara sampaikan kanser tu merebak dah besar, lebih besar daripada kepala dah. Ya? Ya Allah, ya Tuhan, macam mana nak tanam dalam diri mereka rasa redha pada Allah? Redha, redha. Padahal setiap saat tu denyut sakit tu terasa, tapi nak redha. Jadi benda tu dibincangkan dalam tesis tu, 10 benda tu, 10 perkara tu, dan alhamdulillah bawa kesan yang baik kepada kepada pesakit-pesakit tadi. Pertama, bila Allah sayang kat kita tuan-puan, memang nak sampai kepada makam redha, makam syukur tu, pertama Allah akan buka kita, akan bukakan kepada kita pintu pemahaman, pintu kefahaman. Ataupun dalam bahasa Arab disebut al-fahmu. Sama juga Melayu pun sebut faham. Ya, al-fahmu. Subhanallah muslimin muslimat, pintu kefahaman ni terlalu hebat. Bayang, ya, macam mana kita nak cakap dengan orang kalau pintu faham tu yang tertutup. Betul tak? Ya, datang orang ada masalah, cerita masalah anak begitu begini. Dan ini benda yang kami lalui juga, ya, kalau orang yang selalu, ya, tolong makna bantu dengan consultation macam-macam runding cara. Datang orang datang ngadu masalah tuan-puan, masa itu kita boleh nampak. Ya, bukan sengaja nak menilai-nilai, tidak, tapi benda tu jelas ternampak. Kalau kita cakap satu, cakap dua, ada je alasan. Contoh, ya, kita kata, okey puan, saya faham. Benda ni bukan puan seorang je yang lalui. Kita cakap tu dengan sebab supaya dia tak rasa dia keseorangan melalui benda tu. Nanti jawab lagi. Ya? Orang lain tak kena macam saya, ustazah. Mana ada orang lain kena macam ni? Sebenarnya kalau banyak sangat jawapan-jawapan sampai bersilat kita nak bagi runding cara, kita takut satu pintu belum buka.
belum buka elok-elok lagi pintu tu. Dia takut buka sempit lagi. Pintu apa? Al-Fahm. Dia tak boleh nak faham qada-qadar Allah. Dia tak boleh nak faham. Bila tak terbuka pintu faham ni, macam mana nak mengenal Allah? Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, kembali kepada apa yang Nabi sebut, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan bagi dia faham, dia mengerti, dia tahu selok belok agama. Pintu kefahaman tu dibuka. Orang yang faham ni senang cakap dengan dia tuan-puan. Sungguh. Ya, cakap dengan orang yang faham, dia kata dia dah bercerai-berai. Tapi alhamdulillah, perceraian tu sebenarnya mematangkan dia. Dia tak menyalahkan perceraian, dia tak menyalahkan pasangan yang dia dah bercerai. Tapi dia kata, kami semua masing-masing belajar jadi lebih baik. Alhamdulillah, bila dia kahwin lain, saya kahwin lain, tengok rumah tangga kami yang kedua ataupun yang ketiga ni jadi lebih baik. Kenapa? Kami belajar daripada yang dulu untuk jadi lebih matang. Masya Allah, senang cakap dengan orang faham. Tapi kalau tak buka pintu kefahaman, memang susah. Jadi sebab itu kita datang cari ilmu. Nak bantu tuan-puan, nak tunjukkan kepada Allah yang kita bersungguh-sungguh nak memahami urusan agama ini. Sebab hidupnya berkait dengan urusan agama. Semua ni, agama tu adil adalah cara hidup tuan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah buka pintu anugerah. Iaitu kurniaan-kurniaan nikmat yang bersifat membantu seseorang itu untuk menghadapi ujian. Tadi dah terbuka pintu kefahaman. Yang kedua, terbuka pula pintu anugerah. Ada bantuan-bantuan daripada Allah. Nikmat-nikmat yang membantu. Ada orang tengah susah hati tuan-puan, Allah datangkan sahabat yang memberikan nasihat. Ya? Ada orang tengah kesempitan, Allah datangkan macam-macam pertolongan. Ini adalah pintu yang kedua, iaitu pintu anugerah yang berupa Nasrullah, pertolongan Allah. Dan macam-macam dalam hidup kita datang macam-macam bantuan. Kadang-kadang bantuan dalam bentuk manusia yang datang. Kadang-kadang bantuan macam-macam lah yang Allah ilhamkan, gerak hati dan sebagainya, ini bantuan. Yang ketiga, Allah bukakan pintu kesedaran. Pintu kesedaran ni, nak sampai pada titik kesedaran ni, itu makan masa juga. Kecuali dengan izin Allah. Nasihat-nasihat ke anak-anak, kadang-kadang belum masuk lagi kepada tahap kesedaran. Dia pintu kesedaran ni memang jauh kat dalam. Kalau dah terbuka pintu kesedaran, maka Masya Allah tuan-puan sekalian, semuanya akan jadi mudah. Jadi pintu yang ketiga, terbukanya pintu kesedaran, meyakini betapa baiknya pilihan Allah kepadanya. Itu yang ketiga. Kalau dalam untuk responden ustazah dalam kajian PhD tuan-puan, diorang kena hafal 10-10 tu. Sebab 10 tu akan sentiasa datang dalam hidup kita tu akan sentiasa. Sebab tu dalam banyak keadaan buku ni kita tulis je lah nak jadi rujukan. Tapi benda-benda yang macam ni untuk elemen emosi, perasaan, psikoterapi ni kena ingat. Sebab benda tu diperlukan sentiasa. So kita akan ingat selalu pintu faham. Yang kedua tadi apa dia? Pintu Nasrullah. Yang ketiga pintu apa? Pintu kesedaran. Bahawa apa? Allah sedang memberikan kita yang terbaik. Jadi bahagia. Hati tu lapang, ya? Taklah mudah depression dan sebagainya. Yang keempat, dibukakan pintu keyakinan. Pintu keyakinan bahawa Allah melihat kesabarannya. Dibukakan pintu keyakinan bahawa Allah melihat kesabarannya. Ini berkait dengan sepotong ayat Quran. Ayat Quran
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Allah berfirman, ayat ini Allah tuju pada Nabi. Nabi menghadapi macam-macam ujian, penentangan, tribulasi dalam perjuangan dalam menyampaikan dakwah. Maka Allah jelaskan, Allah sebut kepada, ini Allah tuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir dan sabarlah. Li hukmi rabbik, dengan ketetapan Tuhan kamu. Dan kemudian Allah menyebut fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya engkau dalam pengamatan ataupun dalam pandangan kami. Ya, jadi ahli-ahli psikologi Muslim tuan-puan, ya, yang terapi-terapi Muslim ni, kita kaji. Kenapa? Ada beberapa ayat Quran bila sebut sabar, nanti Allah akan sebut tentang pandangan. Sabar, Allah pandang kamu. Sabar, Allah lihat kamu. Kenapa? Sebab tu kita nak kena meyakini Allah melihat kita. Allah melihat denyut kesabaran dalam hati kita. Agak-agak sebab apa? Sebab ini berkait dengan fitrah manusia. Manusia kalau dipandang, kalau diperhatikan, insya-Allah dia boleh maintain baik. Betul tak? Itu manusia kan? Kita ambil dalam konteks kita ni dulu tuan puan, sesama kita ni. Kenapa muslimin muslimat boleh duduk elok-elok sekarang ni? Elok duduk. Ini kalau tengok, tanyalah ustaz belum tentu macam ni, tanyalah ustaz kat rumah seorang. Ya, kita tengok TV, belum tentu duduk macam ni, bersila, bawa buku, bawa kertas, tulis. Ada tak yang tengok TV, tengok tanyalah ustaz macam tu? Oh, boleh jadi dia terlentang. Ya, boleh jadi macam-macam boleh jadilah. Sebab tak ada orang tengok dia. Dia seorang-seorang je. Nampak tak tuan puan, ketahanan apa yang kita ada? Yang kita boleh duduk, orang kata apa? Elok-elok, tertib, ya. Sebenarnya sakit dah belikat ni, bilalah usaha nak berhenti kan, ya. Tapi tak mengeluh sebab tadi baru lepas belajar kan, ya. Tak mengeluh, cuma gerak-gerak sikit bila orang pandang kita pun senyum. Tak ada apa. Kenapa tuan puan? Sebab ada orang. Sebab ada orang. Dalam banyak keadaan itulah dia, kita manusia, kita boleh kawal diri kita sebab ada mata yang memandang. Elok-elok nak cubit anak kan? Ya, anak cucu tak cubit anak, ya, kalau kecil-kecil tu kan, ya, geram-geram, degil-degil, nakal-nakal, kita nak cubit. Tapi baru nak cubit dia, ustazah pula lalu. Agak-agak terus tak cubit? Tak. Bertukar terus, dah letak tangan standby, ustaz lalu, terus betulkan seluar anak. Ya, terus gosok-gosok dia, tak ada ni, ha. Berubah terus, hanya dengan ustazah tengok, baru ustazah tengok tu. Betul? Kenapa tuan puan pilih, ada sebahagian pilih duduk depan? Sebab bila dipandang oleh pensyarah ni, penceramah ni, sebenarnya itu membantu tuan puan tak tidur. Yang duduk belakang tiang, itu masalah. Orang tak nampak, semua tak nampak, sengaja cari pot kat situ, memang tidur. Tapi cuba belajar duduk depan. Kita ada penyakit suka tidur, datang duduk depan. Sekejap bertembung mata dengan ustaz. Sekejap kan bertembung, hilang antuk kita. Ya, ini fitrah kita manusia tuan puan, dipandang. Subhanallah, Allah sebut dalam Quran. Manusia ni kan, kalau pandang kan bertahan dia. Kalau pandang kan dia okey. Maka sabarlah kamu. Fa innaka bi'ayunina, lebih mahal daripada itu kamu dalam pandangan Allah. Allah pandang. Tunjuklah adab yang elok, tunjuklah sikap yang baik, tunjuklah hati yang baik. Fa innaka bi'ayunina, kamu dalam pandangan kami. Itu satu bab. Satu bab lagi tuan puan, kita nak yakin Allah pandang kita ni, sebab itu mendatangkan rasa apa? Selamat dan sejahtera. Contoh analogi dia macam ni. Kita balik kampung, katalah ni rumah lama-lama dulu, tandas kat luar. Ni zaman-zaman kita kecil-kecil dulu kan. Bila kita nak pergi tandas tu, kena pula sikit perut pukul 1 pagi. Macam mana keadaan kita? Kita nak ada orang teman. Betul kan? Lepas tu kita masuk dalam tandas tu,
Lepas seminit kita panggil balik mak kita. Mak, kita panggil balik. Yalah kan, kita tak jamin ni. Kita masuk dalam tanah, mak kita kat pintu tadi kan. Mak, nanti mak kita jawab macam ni. Ya, mak tengok. Rasa macam mana bila mak cakap macam tu? Rasa selamat. Maknanya mak kita mengawasi kita kan. Kita takut pula dia tidur ke, dia pergi dapur ke kan. Lepas tu kan, lepas 5 minit panggil lagi. Mak, iya mak tengok ni ha. Ha, ya, rasa macam mana? Rasa selamat. Tuan puan, ini manusia. Ya, ada sifat manusia, ada fitrah manusia. Dalam masa yang sama kita nak faham, ya Allah banyak kali ulang, banyak kali sebut, fa innaka bi'ayunina, kamu dalam pandangan aku, jangan risau. Kamu dalam pandangan aku, teruskan kuat. Kamu dalam pandangan aku, tunjukkan adab yang baik. Kamu dalam pandangan aku, kamu akan selamat, kamu akan sejahtera. Ini ayat ni tuan puan dalam surah ayat yang ke-48 surah At-Tur. Ya? Surah At-Tur ayat yang ke-48. Jadi tuan puan sekalian, yang kelima adalah pintu keyakinan bahawa Allah melihat kita. Mudah-mudahan dengan meyakini Allah melihat kita, kita boleh jadi orang yang sabar. Jangan tunjuk akhlak yang buruk, jangan merungut, jangan protes, sebab kita selamat dan sejahtera dalam pandangan dan pengawasan Allah. Muslimin muslimat sekalian, ya, meraihkan masa kita ya. Jadi ustazah terpaksa berkongsi 5 sahaja. Ada pun 5 lagi tu insya-Allah pada masa-masa yang lain. Ya. Kenapa kak baru 4 ya? Ni mesti tersalah tulis ni ya. Dah 5 kan? Dah insya-Allah ya, orang depan semua dah 5 dah, yang belakang je 4 ya. Okey. Ya, dah 5 insya-Allah, dah 5. Okey, jadi insya-Allah tuan puan ada pun 5 yang lain. Ya, kita akan kongsi pada masa yang lain. Jadi sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam a'lam wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam wa na'udhu bika mimma ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl aw 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawl aw 'amal wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.